Salah satu museum yang bersejarah di kota Mekah, yakni Masjidil Haram dan Nabawi, atau disebut Museum Haramain. Di dalam museum terdapat bagian Masjidil Haram seperti Hajar Aswad, kiswah, mesin tenun pembuat kiswah, sumur zam-zam, tangga masuk Ka'bah, makam Ibrahim, serta sejumlah bagian di dalam Masjid Nabawi. Misalnya mengunjungi Museum Ka'bah. Subhanallah, walhamdulillah mengenal sejarah zaman dahulu, ternyata abangan zaman dahulu, air jam dan zaman dulu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Subhanallah. Kita sedang ada di kiswah atau Museum Ka'bah, di mana di sini dibuatnya kiswah atau apa kelambu Ka'bah. Terus kemudian di sini juga ada peninggalan-peninggalan yang diantaranya tihang yang sana tuh yang paling tinggi tuh tihang Ka'bah yang ada di dalam Ka'bah itu tahun 65 ketika zaman Khalifah Abdullah bin Zubair. Nah sekini bekas di sumur zam-zam zaman dulu ya tahun 18-an sekian itu embernya terus kemudian kerekannya ini semuanya ada di sini. Alhamdulillah jamaah Bani Sa'i sekarang sedang berada di dalam Museum Ka'bah. Ya semuanya tentang Ka'bah ini di sini ada, tentang zam-zam di sini ada. Bahkan itu ada ini yang di dalam kitab fikih disebut girbah ini. Girbah, ya. Girbah ini dari kambing jadi buat buat bawa air zaman dulu. Ya digamblok biasanya. Ini alhamdulillah kita semuanya sudah menyaksikan dan insya Allah setelah dari sini mau langsung ke Hudaybiyah untuk mikot yang ke-7 kali sunnahnya, 8 kali dengan wajib. Terima kasih. Pemirsa Kabar Banten TV, demikian kunjungan ke Museum Ka'bah dari Kota Mekah, Arab Saudi, Mas Indonesia melaporkan.